Oke. Hari ini kita mau ketemu si kampret. You know, si kampret. Kampret itu cuma ada satu di dunia ini, tahu? Lihat aja lah nanti. Tapi juga aku lagi seneng banget nih, beneran. Gila ini, rasanya bergila ini. Aku nggak bisa ngomong apa-apa bosku. Cuma seneng aja. Oke, kita temuin dulu deh. Mana nih orangnya? Yuk pak. Oh, panggil. Mana rasanya? Belum. Lo parah banget loh. Anak lo digituin. Apa-apa lah. Gila. Gue sih kalau gue sih nangis sama. Nangis, ya? Nangis. Gue nangis. Cuma hiperbola dah. Ya enggak. Itu acting ya. Nangis dia. Kok gue jadi kayak Jojo? Berarti jangan bilang gue berapa ya? Ya yang dilihat di namanya. Gimana? Jauh. Jadi nanti maunya pas Raffi datang aku ngumpet di bawah tuh. Tuh, bawa itu tuh. Nanti kita tungguin ya. Mana dia nih? Lama banget sih. Mari nunggu Raffi Gigi lagi cerita tentang anak kecil ini, sekarang. Anak sekarang nih. Tumah. Tumah, maksudnya bunda manggilnya. Ya lu kecil banget. Bunda, nih lihat dong. Ini tempat pertama kali kita bertemu, dulu kita saling sayang di sini. Oh iya, aku juga hampir mati karena semua nafas untuk kamu. Anak kecil ya, kok dia bisa ngerti ngomong kayak begini? Ini anak umur berapa lo pikir? Nah, anak gue kalau gini lah, galak gue. Gimana nanti kita ya punya anak ya sekarang ya? Gue pusing deh. Gua bukan galak, tegas. Nah, Fatar nih bakal kayak gini. Jangan terlalu galak. Kalau gue galak nanti dia gak bisa cerita sama lo. Ada umur-umurnya, lo gak tahu. 5 tahun tuh yang itu tuh. Lo, Fatar berapa tahun ya? 4. 5 tahun yang udah mulai membangkang. Sekarang aja udah membangkang. Boleh. Nih, enggak, gua dikasih tahu. Iya, tahu gua. Kita enggak boleh bilang kalau kita tuh nakal. Rewel, enggak boleh. Baik gitu. Jadi kita tuh harus kayak si Paula ini rewel, enggak boleh ngomong gitu, sayang. Iya. Bilangnya itu lagi mau manja gitu. Karena kan suka kelepasan sih kok, kalau bukannya dia bilang, aduh kamu nggak boleh rewel, nggak boleh gitu. Gue belajar siapa, kayak gue siapa, bukan ini, nggak boleh. Apalagi kalau misalnya nanti dia sebelum ngomong, lo harus misalnya lagi sebel, lagi rewel, lagi marah gitu. Kenapa sih marah? Dia kan nggak tahu itu artinya marah, ngerti ya? Iya kan, jadi kita yang harus ngasih tahu, kenapa lagi marah ya, lagi sebel ya, nggak boleh ya, gitu. Apa ya, perlu ada? Tapi bener sih, dia itu Bambi banget. Ya gitu, tau kan kemarin karena apa sempet apa? Gila lu. Terakhir minggu lalu sih aku pas lagi ngapi kawan kali ya. Jadi dari rumah ditaruh ke Bandung cuma 2,5 jam. Jangan dong, gak seru. Gak seru. Mengong. Gue tadi mau pulang tuh mau ngasih congrats ya, gitu. Lu beneran. Beneran. Beda cuma 3 bulan sih sama anak. Udah dong. Si Bayi Paula ngambil lagi, gila gak dia? Beneran.
Iya. Oh, tega dia mah. Cuma tega Im. Eh rezeki mah enggak ada yang bisa ini ya. Iya. Kok kasihan Kiano sih? Dua-duanya Kiano sama Paula. Enggak lah. Tapi si Paula tuh udah ngomong kemarin ketemu di gimana ya? Emang iya gua udah. Kata baik gua disuruh hamil lagi gitu, gila enggak? Iya udah nanya dokter, Paula, Maret Paula, katanya. Paula. Oke, gua ajar aja dok. Kata siapa ngaco katanya. Gue lagi sama laki lo. Ngaruh ya? Ngaruh aslinya. Boong dia orang lagi mens. Kan dia bikin gosip. Dia bikin gosip baru. Istrinya sendiri, istrinya hamil. Tapi si Paula ngomong, gigi gue takut nih. Gimana si Bae mau minta gue hamil lagi? Si Kiara berapa? Baru 2 bulan. 2. Tapi kata dokter boleh. Maret. Iya. Kian, Bim. Oh, emang gitu. Gua doain deh. Dasar iseng yang bareng aja kita ya, ha hamilnya. Oke, ya udah yuk. Ayo dong. Bareng dong. Lucu ya kok bareng. Iya lucu juga ya. Coba gua janjian sama Rani. Coba ada orang gitu ya, gimana ya? Tosin bener. Gue geli sendiri. Si kalau gua bareng hamil sih gila sih. Kayak keren sih. Keren. Dokter juga loh dia tuh. Salam dulu lagi kita bareng ya. Dokter ini. Ya. Katanya dia udah datang. Mana dia? Duduk. Nyala. Duduk. Jalan ke atas. Ini. Jangan bilang ada Baim, dia mau pergi. Ampun. Lama banget deh. Ampun, saya ketahan. Ketahan apa ya? Loh. Pak, Baik. Loh. Ada Pak CT yang disuruh Jumat, terus lagi ada penyuluhan virus corona. Belum ditarik ke sana, nggak bisa ngapa-ngapain, mau kabur. Terus? Si Baim mana? Aku nanya. Ma, udah dikasih tahu Baim mau kesini. Si Baim, Im, iya gua kesini. Orang aku tanya, enggak ada yang janjian sama Baim, lu main. Baim mau kesini tadi bilang. Tapi enggak janjian sama kita, masalahnya. Oh, dia mau kesini dia bilang tadi. Oh, ya sudah. Kenapa kesini mau janjian sama kita? Dia mau iseng aja mau kesini. Jadi brand ambassador. Iya. Ya emang iya. 2000 Si cepat emang dia benar-benar. Paula kalau minum begini tuh. Iya. Bersih dong. Bener ya? Bener. Nah, langsung aja. Ya ampun. Lah. Lihat tuh ada item-itemnya masuk. Kamu langsung? Langsung. Udah bersih sayang. Oh iya. Congrats ya sayang ya. Apalagi? Congrats. Lupa ngasih kau bunga lagi. Apa sih kongres apa? Ini apa sih? Sudah dikerjain lagi nih gue, awas ya. Apa lagi nih? Apa sih? Kongres ya? Apa sih kongres-kongresnya? Tuh hadiah dari Bima buat Kiano. Tuh lihat ada Bima. Bima Unreal. Dia itu yang pernah ngeprank sama aku sayang. Oh, masih ingat gak? Oh iya. Saya nggak gede lah tuh, jadi nggak lucu lagi dia. Kiana dikasih apa nih sama Bima. Kiana lagi lihat tuh, dia tuh benar-benar gemes sama Kiana. Polisi banget sih saya, Kiana ya ada nggak? Kiana dia nggak mau ketemu kita lagi. Mau ketemu Kiana. Kiana lagi main. Oh, Tiger. Eh, kok beruang kok? Ini bear, bro.
itu sayang dapat baju tiger. Nanti kita pakai. Bukan sayang, dia out of konsep. Satu beruang, satu lagi dinosaurus. Kongres ya, saya. Kongres apa sih? Apa dulu? Apa? Apa dulu? Itu. Aneh. Itu pura-pura deh ya. Nggak tahu aku apaan. Yang Gigi tadi bilang. Ngaco. Udah bikin gosip kakak. Ngarang nih semua saya. Aku bilang, ah tuh WhatsApp aku loh si Gigi. Enggak, aku bilang gitu. Orang aku lagi mad. Katanya kata Gigi tadi, gini aja janjian aja nanti kalau ini biar barengan. Oh benar juga, nanti ke tempat rapi ya. Meku gak nanti ke tempat rapi. Yuk nih, jam berapa ya? Jam segini ya. Oh iya sayang, ada paket kiriman. Oh pakai halu, bro. Halu, dia tuh keren loh si Jepati. Halu harga mulai dari Rp5.000. Rp5.000 tuh murah sekali loh pasti. Jadi kalau kita pakai ini tuh bangga, bro. Di Jepang itu pioneer. Saya lihat ruangan. Paket halu harga mulai Rp5.000, ini semua paketnya sudah ada langsung. Jadi Rp5.000 itu sangat murah sekali loh bosku. Gak ada ekspedisi yang Rp5.000 itu gak ada. Pokoknya dia itu bisa ada antar kota. Ini harga mulai Rp5.000 dan barangnya cepet nyampe. Bisa cuma sehari doang. Ini saya pesan kemarin nih, langsung datang sekarang, bayangin aja. Jadi kalau misalkan mau beli dari online, misalkan dari Shopee, langsung lah. This is the best. Si cepat. Saya tuh bangga loh jadi keluarga dia. Sekarang untuk hari ini mereka masih ngedit. Jadi tuh lihat editing udah begini semua. Lama-lama ini jadi satu production house. Oke, sekarang kita mau kerja lagi ya. Tolong jangan mengganggu. Mungkin besok kita bertemu lagi di vlog selanjutnya. Enak ya kalau kayak normal-normal gini ya. Salam sayang dari kalian semua. Salam sejahtera. Bye mu. Cetak ya. Ulang-ulang. Gak cocok. Kamu mau nyalek bos. Coba kayak ini nih, kayak kita cerita pembawa berita ya. Terima kasih buat semua yang sudah nonton. Saya sekarang ada di tempat yang bagus sekali. Mungkin insya Allah ini akan menjadi tempat yang bagus buat perkembangan Paula hamil. Doain. Nah gak cocok. Bikinnya barengan aja? Barengan, telepon sih. Jadi segi bego juga. Tadi ada kan, tadi udah vlog. Bikinnya barengan. Telepon ya info ini. Iya kan gue telepon ya. Si, 9 tepat ya. Ajar. Emang bisa begitu pak? Emang orang bisa telepon-teleponan, udah mantep nih. Udah.